yang paling panas nih standar. Iya, sudah nikah atau masih single atau sudah punya pacar? Sudah punya pacar. Aduh. Halo bosku, ketemu lagi bersama saya Harry dan ya, hari ini kita akan Q&A bersama dua cewek cantik bosku. Ini pemain asal Jebolan Platnas. Jebolan Platnas. Kita kenalan dulu ya bosku ya. Ini ya kakak baju biru. Namanya nama lengkap apa nama singkat? Nama lengkap. Nama lengkap nama aku Tamah Mudin. Nah, halo yang merah nih Mudin ini. Aku Sinti Wulandari. Sinti Wulandari. Kita tanya lebih lengkap lagi ya. Kak Marsita lahirnya di mana? Aku lahirnya di bendahara ini, tau nggak? Di mana? Palembang. Jambi. Jambi ya. Iya. Saya juga Jambi. Besar di Jambi besar. Besarnya di sisi Debras di SD udah di Jambi. Boleh dibocorin nggak tahun berapa? Maksudnya? Ya, tahun lahir. Tahun lahir. 95. Oh, 95. Kalau yang baju merah nih namanya siapa? Kalau lengkap. Sebelan dari. Oh ya lahir di mana? Jadi bro. Tanggal lahirnya di mana lagi? Lahir Bandung. Iya. Oh, satu. Legend. Apa itu? Coba. Mau budaya. Iya. Beda bapak tidak saudara dong betul kita semua kan bersaudara ya belum dibongkar 99 berarti masih 22 saya lebih muda dikit iya oke okay. Kak Marsita kesibukan selanjutnya apa yang selain dari kuliah di binus semester berapa kak di skripsi sih sekarang apa lagi ambil dulu mau jadi pebisnis berarti ya bisnis ya badminton udah sukses ya kan bisnis jadi boleh kita belajar nanti kalau kasih lebih sendiri sekarang apa sebutannya model status hubungan nih yang paling panas nih status. Iya, sudah nikah atau masih single atau sudah punya pacar? Sudah punya pacar. Aduh. Aduh, kalau hasil di sini, teteh, jangan suka dong. Jangan teteh dong. Neng aja. Neng list. Iya, kalau hasil di sini, gimana nih status hubungan udah menikah? Oh, jadi jomblo ada kesempatan ya. Iya, bos kan mesti ada pacar. Aduh. Ada berapa? Banyak. Oh, banyak. Banyak bos. Ampun. Bagus. Ya, berarti laris ya. Oke. Semuanya udah available ya, enggak bisa diganggu-ganggu. Ya, enggak ada kesempatan lagi. Tapi sebelum jalur ini nanti masih ada dong. Masih. Nah, dibukanya kunci. Boleh kok jalur ini. Berarti bagaimana cerita awal bisa Kak Marsita gimana ceritanya bisa dari apa masuk Platnas ya. Awal mula. Tapi mainannya jago. Terus kalau masuk Platnas sendiri itu umur berapa? Dari kelas 3 SD itu Jaya Raya. Sampai gede sih di Jaya Raya. Ada momen kalau masuk Platnas sendiri berapa? Umur berapa? Tahun kedua belum tahun lahir tahun lahir itu berapa ya? Kalau bangun. Kalau next year finish sekarang. Aku sih dulu tetap aku yang main badminton.
disuruh dulu ya, disuruh dulu ya bosnya. Awalnya nggak mau, karena kan capek kan. Oh, berarti awalnya nggak mau nih, tapi kalau nggak mau nih mau jadi apa di sebelum itu? Pengennya mama juga aku sekolah. Sudah ditanya kalau sekolah itu jadi apa? Dokter, model. Atau... Tadi kan karena lu sudah tetehnya ya, tetehnya pemain badminton. Oh iya, soalnya ini ya. Jadi pernah nggak Kak Marsita kepikiran menyesal masuk pelatnas? Nggak pernah ya, berarti? Nggak, maksudnya kok masuk pelatnas kan? Salah-salah. Di latihan ketat banget tuh, jadi nggak ada kesempatan buat ya kayak mau dandan mau apa ya, maksudnya ketut-ketutnya badminton kan pasti kan mengobatkan waktu muda ya, maksudnya yang lain bisa kalau cewek-cewek lain kan bisa hangout apa lama, ini kan sendiri kan latihan badminton itu ada penyesalan sendiri nggak mas terakhir itu? Wah iya ya, mantap. Kalau next year ini gimana nih? Aku nggak sih, nggak ada. Nggak ada ya? Karena seneng aja gitu dari prestasinya bos gue, iya. Jadi dia udah ada hasil lah istilahnya. Berarti secara tidak langsung pikiran saya salah. Oh gitu. Dan pikiran saya kalau saya sistem kan nggak bisa. Waktunya kemana-mana kan kita tidak waktu. Tapi kita tanya langsung katanya tidak berarti iya. Pikiran saya salah. Berarti ini. Emang kita mesti udah punya jalurnya masing-masing. Ah ya. Jadi pesan dan motivasi buat anak muda sekarang. Jadi ya sebelum dia bagaimana dia yang mau jadi atlet gitu nah, karena tahu. Anak muda sekarang kan ya kita tahu lah di kamar tiap hari kejar kan ya, jadi atlet ya jadi aja, jangan takut buat gagal, jangan takut buat mencoba, pokoknya jalanin aja semua pasti ada jalan. Berarti intinya kalau gagal nangis aja. Iya nangis aja, tapi coba lagi, tapi coba lagi nangis ya, jangan pernah menyerah. Iya bagus tuh bosku. Pada intinya kita melakukan sesuatu itu nggak boleh setengah-setengah, harus 100% bosku. Ya. Kali itu aja ya kita koyotinya ya. Tapi buat bosku-bosku yang mau kenalan lebih lanjut, cek sendiri di Google nanti bosku. Iya. Ya, ya benar. Mau ngajak main bareng juga bisa ya. Iya. Nanti langsung hubungin aja. Ada hubungin di bawah semua. Nah, nanti kita share si pesannya di bawah. Yang masa berangkat ya nanti kita kasih di bawah ya. Iya ya, di sini. Ya, sampai jumpa. Tapi kau buat aja kita ada ya. Kau buat. Oke, bos. Terus sampai kala. Ya, oke. Okay, okay, sampai sini ya. Oke, bosku sampai sini dulu ya.